Mau nanya apa? Kenapa Surili itu dikandangin? Otan pinter nanyanya. Jadi, Surilinya bukan dikandangin adik-adik. Dia sedang diletakkan di pusat rehabilitasi. Sementara ini ditaruh di kandang. Kenapa? Karena jumlah Surili di alam bebas itu sudah sangat sedikit. Populasinya terus menurun. Kok bisa gitu? Otan pinter ya nanyanya. Bagus-bagus pertanyaannya. Karena habitat Surili semakin menyusut. Habitat itu apa, Kak? Maaf ya, Otan. Habitat itu adalah tempat tinggal alami. Oh, kayak hutan-hutan gitu ya? Ya, betul. Karena Surili ini adalah hewan khas Jawa Barat. Dia hanya ada di Jawa Barat. Dan kondisi hutan di Jawa Barat ini semakin menyusut. Makanya jumlah populasi Surili terus menurun. Oh, gitu. Oh, tapi ada juga satu hal lagi yang menyebabkan populasi Surili terus menurun.